bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فلنجدكن. قال الإمام السعدي رحمه الله: ويخشى على العبد من خلقين رذلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. Setelah kita ketahui bahwasanya butuh seimbang antara khauf dan raja, maka kemudian beliau mengatakan dikhawatirkan menimpa hamba itu dua sifat rendahan. Yang pertama yaitu menguasainya rasa takut sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atsani an yatajara bihi ar-raja'u hatta ya'mana makrallahi wa 'uqubatah. Kemudian yang kedua yang dikhawatirkan juga dia terseret dengan rasa harapnya sampai menjadi memiliki perasaan aman dari makar Allah dan hukuman-hukumannya. Jadi kesimpulannya, tatkala khauf melampaui batas, akhirnya putus asa dari rahmat. Atau rojak yang melampaui batas sampai dia merasa aman dari makar Allah. فَمَتَا بَلَغَتْ بِهِ الْحَالُ إِلَى هَذَا فَقَدْ دَيَّعَا wajib al-khawf wal-raja'i alladaini huma min akbari usuli tawhidi wa wajibatil iman. Maka kapan saja telah sampai pada tingkatan seperti ini, maka berarti dia telah menyanyiakan kewajiban khawf dan raja' yang itu merupakan sebesar-besar pokok tawhid dan kewajiban iman. Wal qunutu min rahmatillahi wal ya'su min rawhihi sababani walil qunuti min rahmatillahi wal ya'si min rawhihi sababani mahduran. Dan putus asa dari rahmat Allah itu memiliki dua sebab yang harus ditinggalkan. Ahaduhuma an yusrifa al-'abdu 'ala nafsihi wa yatajarra'a 'ala al-maharimi fa yusirru 'alayha wa yusammimu 'ala al-iqamati 'ala al-ma'siyah. Kondisi yang pertama yaitu seorang hamba menjatuhkan diri dalam keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian terus menerus di atasnya. Naam. Dan senantiasa berada di atas kemaksiatan tersebut. Jadi melakukan maksiat terus menerus, kemudian berakhir wa yaqta'u tam'uhu min rahmatillah, dan terputuslah rasa harapnya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة. Kenapa? Karena dia masih berada terus-menerus di atas sebab yang menghalangi dan mencegah turunnya rahmat.
Fala yazadu kadzalika hatta yasira lahu hadza wasfan wa khuluqan lazima. Terus menerus dia berada di atas hal ini sehingga jadilah itu merupakan sifat dan akhlak yang melekat. Wa hadza ghayatu ma yuriduhu syaitanu min al-'abdi, dan ini adalah puncak yang diinginkan oleh syaitan dari hamba. Ditarik terus untuk bermaksiat, setelah itu dicerumuskan, putus asa dari rahmat. Wa mata wasala ila hadzal haddi lam yurja lahu khairun illa bi taubatin nasuhin wa iqla'in qawiyin. Dan kapan saja telah sampai pada tingkatan ini, maka dia tidak bisa dihadapkan lagi kebaikannya kecuali dengan taubat yang sebenar-benarnya dan melepaskan diri dengan kuat dari perbuatan maksiat itu. Berarti ini sebab pertama kenapa seorang putus asa dari rahmat, karena dia terus-menerus berada di atas maksiat, tidak bertobat. Karena saking banyaknya, akhirnya muncul di benak dia bahwasanya tidak mungkin Allah memberi taubat padaku. Hanya putus asa dari rahmat. Athani an yaqwa khawful abdi mimma jannat yadahu minal jara'imi wa yad'ufa ilmuhu bima lillahi min wasi'ir rahmati wal maghfirah. Sebab yang kedua, kuatnya rasa takut si hamba dengan apa-apa yang diancamkan, yaitu dengan akibat dari hasil perbuatan kedua tangannya berupa kejahatan, keburukan, kemaksiatan, disertai dengan lemahnya ilmu dia tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah. وَيَذُنَّ بِجَالِهِ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ وَلَا يَرْحَمُهُ وَلَوْ تَابَ وَأَنَابَ. Dan menyangka disebabkan kejahilannya bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya, tidak akan merahmatinya walaupun dia bertobat dan kembali. وَتَضْعُفَ إِرَادَتُهُ فَيَيْأَسْ مِنَ الرَّحْمَةِ. Naam, lemah iradahnya sehingga dia pun putus asa dari rahmah. Wa hadza min al mahadir ad-dharrati nashi'ati min dha'fi ilmil 'abdi bi rabbih. Naam, dan ini di antara akibat-akibat yang buruk yang bermadarat yang muncul kenapa? Karena lemahnya keilmuan hamba tentang Rabbnya. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah itu maha pengampun. Tidak kenal Allah itu maha luas rahmatnya. Akhirnya putus asa dari rahmat. Sayyid. Wa ma'lahu minal hukuk. Dan juga karena kejahilan tentang apa-apa yang merupakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid. Wa min dha'fi an-nafsi wa 'ajziha wa mahanatiha. Naam. Wa mahanatiha. Dan juga disebabkan ya munculnya hal tadi itu disebabkan lemahnya jiwa dia dan ketidakmampuan serta hinanya dia tersebut. Naam, mahana wa mahanatiha. Fala 'arafa hadha rabbahu lam yukhallid ilal kasal. Nah, kalau seandainya dia mengenal Rabbnya, maka tentunya dia tidak akan terus-menerus condong kepada perbuatan malas. Nah, tidak condong kepada kemalasan kalau tahu Allah Maha Penyayang bagi orang yang betul-betul mendekat padanya. Allah akan mengampuni bagi orang yang betul-betul bertobat. Nah, la'alima anna adna sa'yin yusiluhu ila rabbih wa ila rahmatihi
wajudihi wa karamih. Nah, dan tentu dia akan tahu bahwasanya usaha sekecil apapun itu akan mengantarkan kepada Rabbnya dan kepada rahmat Allah serta kedermawanan dan kepemurahannya. Tapi karena kejahilan dia terhadap Allah, akhirnya malas. Akhirnya putus asa. Dan ini termasuk upaya iblis dan bala tentaranya. Nah, berarti intinya sebab yang pertama kenapa seorang terjatuh dalam putus asa, yang pertama karena terus-menerusnya dia di atas maksiat yang akhirnya menjadikan dirinya merasa bersalah. Naam, taib, tapi tidak bisa berhenti dari maksiat. Sehingga dia pun putus asa dari rahmat. Yang kedua, karena ketakutan yang berlebihan ditambah kejahilan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala walil amni min makrillahi aydha sababani muhlikan. Dan juga untuk rasa aman dari makar Allah itu ada dua sebab yang mencelakakan. Ahaduhuma i'radul 'abdi 'anil din. Naam, wa ghaflatuhu 'an ma'rifati rabbih wa ma lahu min al-huquq. Yang pertama itu berpalingnya hamba dari agama ini dan lalainya dia dari pengetahuan tentang Rabbnya dan hal-hal yang merupakan hak Rabbnya. Berpaling dari agama, kemudian jahil. Baik. وَتَهَاوُنُهُ بِذَلِكَ فَلَا يَزَالُ مُعْرِضًا غَافِلًا مُقَصِّرًا عَنِ الْوَاجِبَاتِ. Kemudian, nah, peremehan dia terhadap hal itu, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal hak-hak Allah, sehingga terus-menerus dia berpaling dan lalai serta meremehkan kewajiban-kewajiban. Munhamikan fil muharramat. Tenggelam dalam keharaman-keharaman Allah. Hatta yatmahilla khaufullahi min qalbih. Sampai-sampai rasa takut kepada Allah itu hilang dari hatinya. Kenapa? Karena sudah tidak merasa bersalah lagi. Sebagian orang karena perbuatan maksiat sudah terus-menerus dia lakukan, akhirnya apa? Hilang rasa takutnya pada Allah. Wala yabqa fi qalbihi minal imani syai', sehingga tidak tersisa di hatinya keimanan sedikit pun. Kenapa? Li'annal iman yahmidu ala khawfillahi wa khawfi iqabihi dunyawi wal ukhrawi. Nah, tidak tersisa iman sedikit pun. Karena iman akan membawa dia untuk merasa takut pada Allah. Kita takut pada Allah karena ada iman. Ketika iman menurun, maka rasa takutnya pun menurun. Demikian seterusnya. Karena tidak ada iman, maka ini tidak takut kepada Allah. Sehingga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab iman itu yang akan membawa seorang takut terhadap Allah dan takut terhadap hukumannya di dunia maupun akhirat. Asbab tsani an yakuna al-'abdu 'abidan jahilan mu'jiban bi nafsihi maghruran bi 'amalihi. Kalau tadi yang pertama kenapa? Karena berpalingnya dia dari agama sehingga tenggelam dalam dosa-dosa, akhirnya tidak ada tersisa keimanan dan tidak ada rasa takut. Seperti keadaan orang-orang kufar. Sedangkan sebab yang kedua, karena hamba ini adalah seorang yang beribadah tapi jahil. Dia ahli ibadah tapi jahil dan ujub tentang dirinya sendiri, tertipu dengan amalannya sendiri. Merasa bahwasanya sudah diterima dan diampuni. Fala yazalu bihi jahlu hatta yadulla bi amalihi. Wa yazulal khawfu anhu. Terus-menerus kejahilan itu ada pada dirinya sampai
Yudillah. Baik. Berarti ini. Naam. Dari adalah. Menjadi bergantung dengan amalannya. Baik. Fala yazalu bihi jahluhu hatta yudilla bi'amalihi. Fayazulal khawfu anhu. Terus menerus dia apa? Berada di atas kejahilan itu sampai apa? Dia bergantung dengan amalannya. Menganggap amalannya sudah cukup. Ini. Dan hilanglah rasa takut dia kepada Allah. Ini musibah yang menimpa ahli ibadah tapi jahil. Wa yara anna lahu indallahi al-maqamatul 'aliyah. Maqamatul 'aliyah. Dan dia menyangka bahwasanya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, musibah. Taib, fayasira aminan min makrillahi muttaqilan ala nafsihi dha'ifatil mahina. Sehingga jadilah dia merasa aman dari makar Allah. Nah, bergantung pada dirinya sendiri yang lemah dan hina. Merasa dirinya sendiri sudah cukup. Nah, baik. Wa min huna yuhzalu wa yuhalu bainahu wa bainat taufik. Dari sinilah dia apa? Ditinggalkan oleh Allah, tidak ditolong. Kemudian dihalangi antara dia dengan taufik. Berarti intinya apa? Pertama, karena dia jahil dalam ibadahnya, kemudian ujub dengan amalannya. Sehingga hilang rasa takutnya. Maka ini hati-hati, karena banyak menimpa ahli ibadah. Banyak menimpa seorang yang merasa kokoh dengan dirinya dalam ibadah, sehingga apa? Ibadah bukan cukup untuk menghapuskan keburukan-keburukan. Wal'iyadzubillah. Akhirnya dihalangi dari taufik untuk taubat. Idhu alladhi jana ala nafsih. Kenapa? Karena dia sendiri yang telah berbuat jahat pada dirinya sendiri. Fabihada tafsiri na'rifu munafati hadhil umuri litauhid. Maka dengan perincian ini kita tahu atau ta'rifu. Fabihada tafsiri ta'rifu munafata hadhil umuri litauhid. Maka dengan perincian ini kau tahu. Naam, taib. Pertentangan. Nah, perkara-perkara ini dengan tauhid, di mana dia bisa menghilangkan ketauhidan. Berarti kesimpulannya untuk rasa aman dari makar Allah, karena dua sebab. Yang pertama, berpaling dari agama. Naam, taib. Tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sehingga betul-betul tenggelam dalam keharaman. Akhirnya tidak ada rasa takut lagi. Yang kedua, karena ibadah di atas kejahilan, kemudian ujub pada dirinya sendiri. Sehingga tidak ada rasa takut. Sedangkan kunut min rahmatillah sebabnya karena tenggelam di dalam kemaksiatan, tapi tidak mau untuk melepaskan diri darinya. Akhirnya putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, karena terlalu berlebihan dalam rasa takut ditambah kejahilan. Wal'iyadzubillah. Adapun hukum dari dua perkara itu, perhatikan catatan kaki. Wa hukmul qunuti wal ya'su min rahmatillah imma an yakuna mukhrijun 'anil millah aw kabiratun minal kabair. Jadi hukum putus asa dari rahmat Allah itu kemungkinannya mengeluarkan pelakunya dari agama atau itu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Fal awal idza kana al ya'su i'tiqadu 'adamil qudrati 'ala rahmah wal ihsan aw nahwi dzalika fa dzalika mimma la raiba fi annahu kufrun la raiba fihi, ada haknya yang hilang. Apabila putus asa tersebut bentuknya berupa keyakinan tidak adanya kemampuan, fa
pada Allah untuk memberikan rahmah dan untuk berbuat baik kepadanya. Allah tidak mampu untuk merahmatiku, tidak mampu untuk berbuat baik kepadaku. Kalau sampai seperti ini keyakinannya, maka tidak syak itu kufur. Wa in khala'a annahu hadha al-i'tiqadi wa lam yakun fihi tahawunun wa 'adamu mubalatin billahi ta'ala fa dhalika kabira. Kemudian apabila kosong dari keyakinan ini dan tidak ada padanya peremehan terhadap Allah dan tidak peduli kepada Allah, maka itu adalah dosa besar di antara dosa-dosa besar. Berarti intinya masuk sampai kufur kalau meyakini bahwasanya Allah tidak mampu merahmati, tidak mampu memberikan taubat, tidak mampu berbuat baik. Tapi kalau tanpa ada keyakinan itu, hanya sekadar putus asa saja, ini dosa besar. Selama tidak ada peremehan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wal amnu min makrillah ima an yakuna kufran akbar au kabirah minal kabair. Sama juga. Merasa aman dari makar Allah, kemungkinannya itu kufur akbar atau dosa besar. Fal awal, kemungkinan yang pertama yaitu kufur akbar. In kusida bil amni min makrillahi nafyul akhdi wal uqubah. Yang merupakan kufur apabila dimaksudkan dengan perasaan aman dari makar Allah itu adalah meniadakan hukuman dan azab. Allah tidak mengazab, Allah tidak menghukum. Ini kan jelas meniadakan dari Allah sifat azizun tuntiqam, sifat syadidul iqab. Ini kufur. Qala al-Alusi rahimahullah, qala ba'dul muhaqqiqin, in kana fil amni, fadhalika la raiba fihi annahu kufrun. Atau la raiba fi annahu kufrun. Baik, berarti dengan takwilnya. Berkata sebagian muhaqqiqin bahwasanya apabila ini pada perasaan aman dari makar Allah, maka ini tidak syak bahwasanya itu kekufuran. Kalau abah merasa aman itu karena Allah tidak akan menghukum sama sekali, meniadakan sifat menghukum, mengazab. Ini kufur. Fakabirah, dan merupakan dosa besar. In kusida bil amni ghalabatur raja wa adda dzalika ala fi'lil muharramat. Jika dimaksudkan dengan perasaan aman itu adalah mendominasinya sifat harap yang mengakibatkan dia melakukan keharaman. Wa tarkil wajibat, dan meninggalkan kewajiban, ma'atiqadi annallaha yamkuru wa yu'aqib. Bersamaan dengan keyakinan dia bahwasanya Allah memberikan makar bagi orang-orang yang pantas dan akan menghukum bagi orang-orang yang pantas. Ini dosa besar. Yaitu ketika meyakini bahwa rajanya yang terlalu berlebihan akhirnya merasa aman. Yang melakukan keharaman, nanti minta ampunan. Meninggalkan kewajiban, nanti minta ampunan. Perasaan aman dari makar Allah ini dosa besar. Selama dia meyakini bahwasanya Allah tetap menghukum hamba-hambanya, cuman dia berkeyakinan atau karena harapannya terlalu besar, harapan yang keliru. Akhirnya apa? Merasa aman. Padahal dia berbuat dosa dan kesalahan dan meninggalkan kewajiban. Ini peninjauan bagus dari Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Butuh dicamkan. Barakallahu fikum. Laqtai bihada walhamdulillah.